Makanya kalau pulang kerja perlu makan enak, ya, perlu makan enak, harus masak yang enak, itu hadiah. Makan enak itu hadiah, hadiah capek gitu loh. Karena kerjanya kan 8 jam. Jadi begitu pulang kerja kelaparan, ya kan, disajikan makan yang enak. Walaupun sederhana, tapi nggak gampang dapatnya di Jerman. Nggak gampang. Sederhana ini, jengkol dibelado sama ikan tenggiri. Untuk di Jerman, ini sangat sulit didapatkan. Nggak mudah dapat jengkol. Ya? Banyak kota-kota di luar, banyak kota-kota di luar Hamburg menjerit. Banyak negara-negara di Jerman, di luar Jerman menjerit. Menjerit enggak dapat jengkol. Kalau Indonesia udah biasa, udah muntah nengok jengkol. Kalau di sini dapat jengkol kayak dapat berlian. Berharga. Ya kan? Karena enggak mungkin dapat di sini. Kecuali kita pulang dari Indonesia dihadiahkan oleh-oleh. Namanya puas. Ya. Sederhana sih makannya. Cuman jengkol sama ikan tenggiri di belado. Tapi inilah makan terenak untuk kita yang tinggal di luar negeri, ya. Ya. Untuk kita makan di luar negeri ini tuh paling enak. Gak ada saingannya. Juaranya dia. Juara. Ya, burger lah, inilah, spaghetti lah, lantak lah situ, nggak tertandingkan, tetap juaranya dia, tetap juaranya, kau tetap juara ya, tetap kau juara, ya, jengkol belado, kau tetap juaranya, tetap kau juara, nggak tersaingkan kau. Di luar negeri kau tak tersaingkan. Kau paling atas kau, ya. Ibarat kata lagu, no comment, ya. Ibarat kata lagu, no comment. Kau juaranya. Belado jengkol sama ikan tenggiri. Udah. Bahagialah yang bisa makan itu, ya. Yang enggak bisa makan, cukup tonton aja Bunda, ya. Yang di luar Jerman, ya. Di negara-negara Eropa lainnya yang enggak makan jengkol, cukup mengeluarkan air liur aja, ya. Ya. Cukup mengeluarkan air liur, ya. Habis makan pedas ngerokok. Kau mana apinya, ah? Beli kali kau ngasih api. Kau kubeli untuk mengeluarkan api. Kok api kau gak ada? Hah? Kok beli kali kau apinya? Hah?
Kok kecil kali api kau? Apa kalau udah dipakai dijual gitu? Kok kecil kali api kau? Belanja di toko Asia memang mahal, ya. Karena kita makannya impor. Impor semua. Di sini mana ada ikan tongkol? Di Jerman nggak ada ikan tongkol. Nggak ada ikan tenggiri. Lautnya beda sama laut Indonesia. Lautnya beda sama laut Asia. Beda. Di sini nggak ada ikan lele. Ikan gabus nggak ada. Ikan patin nggak ada. Ya. Muaranya beda. Ya. Di sini nggak ada ikan tongkol. Nggak ada. Ikan tongkol adanya di suhu yang panas. Ya. Cocoknya di Indonesia. Laut di sini dingin. Ikan tongkol nggak mau di laut yang di air yang dingin. Nggak mau dia, ya. Yang ada paus, ya. Paus singa. Paus macan, ya. Paus yang hitam putih itu ada. Mau makan itu. Kalau nggak anjing laut. Anjing laut. Ikan tongkol nggak ada di sini. Makanya kalau dapat ikan tongkol tuh bahagia rasanya. Abis, pokoknya 3 hari ini Bunda makan jengkol. Makan itu jengkol. Kok masih ada kan? Besok lagi belum bosan aku. Hari ini, hari besok, hari ketiga udah bosan aku nengok kau. Udah jemuh aku, ya. Ku ganti nanti kau lauknya, ya. Ku ganti kau. Kayaknya nanti hari ketiga Bunda mau masak jantung pisang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jantung pisang digulai. Ya Allah enaknya itu. Mau kalian nengok? Mau. Jantung pisang digulai. Ya Allah enaknya. Aku cari jantung pisang, ya kan? Di toko India. Aku gulai kau. Jantung pisang, tahu jantung pisang? Hah? Tahu jantung pisang? Bukan jantung monyet, jantung pisang, tahu? Pisang kan berjantung tuh. Nah, jantungnya digulai. Enaknya itu, ya Allah. Enak itu. Sabar ya. Gak penting aku. Biar kencingku bau terserah lah, ya. Makan jengkol kencingnya bau, gak apa-apa, ya. Biar bau. Jarang-jarang kan soalnya kencing bau kan. Kita baukan sekalian. Ingetin ya. Ini hari apa sekarang? Senin. Ini hari apa? Rabu. Rabu, Jumat. Jumat, hari Jumat. Hari Jumat kau kayaknya udah bosan aku nengok kau, jengkol, ya. Udah bosan aku nengok kau hari Jumat. Hari Sabtu, Bunda kerja itu kan, Sabtu Minggu kerja. Tetap makan jantung pisang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jantung pisang enaknya, ya Allah enak bener. Jantung pisang enak bener itu ya, jantung pisang ya. Jangan tanya dosa, enak itu. Jantung pisang pakai apa, Bunda? Pakai kikil daging. Ih, ya Allah enaknya. Pakai daging-daging gitu ya. Pakai lemak-lemak daging. Ini enaknya Tuhan. Enaknya itu ya Allah. Enak kali itu ya. Ini mau aku. Ingetin ya. Bunda hari Sabtu makan jantung pisang gitu ya. Jantung buaya gitu ya. Tau kalian jantung pisang?